didampingi oleh tim Kompas Gramedia, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah menyerahkan bantuan berupa buku dan perlengkapan komputer ke Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gustam Medan. Wakil Gubernur Sumatera Utara berharap buku yang disumbangkan ini mampu menambah wawasan bagi warga binaan sehingga mampu menjadi pribadi yang lebih baik jika sudah kembali ke masyarakat. Buku yang disumbangkan sendiri beraneka ragam, mulai dari buku agama, buku keterampilan, hingga buku pengetahuan. Rencananya secara periodik, koleksi buku di Perpustakaan Lapas Tanjung Gusta akan diperbarui. Ya pasti dengan kita memberikan buku, bangunan perpustakaan sudah diadakan dari lapas. Kita memberikan buku, kita inginkan buku ini bisa dimanfaatkan dan bisa dibaca dan bisa betul-betul diambil hikmah dari isi buku dan bisa menambah wawasan daripada warga-warga binaan yang ada di lapas Tanjung Gusta ini. Untuk jenis bukunya sendiri, buku apa aja Pak yang diberikan kemarin? Seluruh buku, dari mulai buku agama, dari mulai buku pengetahuan, dari buku keterampilan, seluruh buku yang ada di dinas perpustakaan kita, ditambah kawan-kawan dari Gramedia memberikan sumbangan juga. Lengkaplah saya rasa buku-buku ini, tinggal kita lihat nanti per periode memberikan buku-buku yang keluaran terbarunya. Sumbangan buku ini merupakan bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility Kompas Gramedia yang dilakukan di daerah-daerah. Selain buku dan perlengkapan komputer, sejumlah alat olahraga juga disumbangkan untuk warga binaan yang ada. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan.